Banjir meluluhlantakkan 27 desa di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu banjirop akibat air laut pasang terjadi selama hampir satu tahun di Demak yang mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Desa Gemulak, Demak, Jawa Tengah terganggu akibat banjirop yang terjadi hampir setahun. Setiap harinya siswa harus melepas alas kaki agar tidak basah, bahkan bangku diletakkan di luar menjadi jembatan untuk masuk ke ruang kelas. Kondisi yang licin tak jarang membuat siswa terjatuh. Apa itu jatuhnya? Ya, pas saya tinggalkan langsung itu. Pas mau masuk? Nah, tingginya itu kemarin sampai 50 cm. 50 meter? Iya. Sampai kemarin lagi ada yang 70 cm. Sementara itu, aktivitas 22.000 lebih warga terganggu akibat banjir yang melanda 27 desa di Kabupaten Aceh Singkil. Sejumlah fasilitas umum, akses jalan, belasan sekolah, dan permukiman penduduk tergenang dengan ketinggian air yang beragam dari 30 hingga 80 cm. Meskipun di beberapa lokasi air mulai surut, namun masih terdapat warga yang mengungsi. Tim Kontributor iNews melaporkan.